Berikut ini cara untuk mengganti nada dering atau mengubah nada dering WhatsApp di HP Realme. Jadi untuk itu pengguna Realme langsung saja berikut. Sebenarnya kalau Realme ataupun Oppo itu caranya sangat mudah. Kalian harus siapkan dulu berupa yang namanya ringtone yang ingin kalian ubah. Nah, di sini ada yang namanya ringtone MP3. Kemudian kalian bisa buka WhatsApp. Kemudian setelah itu pilih ikon 3 titik yang ada di sudut kanan atas, pilih bagian setelan, pilih bagian notifikasi, kemudian lihat ini ada nada pesan grup, dan nada panggilan. Silahkan dipilih saja untuk kalian ubah. Misalnya untuk nada notifikasi, ada dua mode yaitu pakai suara dan getaran dan sound. Itu sama saja misalnya dari sound. Nah, di sini kan ada nada dering yang sudah disediakan. Untuk nada dering kita sendiri, pilih tambahkan nada dering di bawah. Nanti kita bisa pilih di sini dari audio ataupun dari kartu SD ataupun dari penyimpanan Realme langsung. Misalnya dari audio. Nah, seperti ini ada nada. Misalnya dari file manager, misalnya di folder download. Nah, ini ada nada. Pilih. Tidak dapat menambahkan nada dering khusus. Kalian bisa coba dari mode yang lain, misalnya seperti ini. Nah, pilih yang suara dan getar, pilih dari file, pilih. Nah, seperti itu, kembali. Ini kan sudah kita ganti. Nanti dia akan berubah jadi iPhone di sini. Begitu juga untuk nada grup, nada dering. Caranya hampir sama, pilih dari suara dan getaran ini. Jadi itu saja, semoga bermanfaat.